Rombongan pemuda bergerak Serang dan Mawar 11 mengunjungi korban banjir Lebak, Banten, Rabu 8 Januari 2020 di posko pengungsian Komando Pelatihan Tempur Desa Ciuyah, Lebak, Banten. Rombongan yang dipimpin Stadius para Prima selaku koordinator ini membawa bantuan yang dibutuhkan oleh keluarga yang terdampak langsung oleh banjir. Di tempat yang sama, pemuda bergerak Serang dan Mawar 11 turut melaksanakan trauma healing bagi anak-anak korban banjir dengan kegiatan permainan, pembagian hadiah bagi anak-anak, serta pembagian sembako. Enggak. Negeriku yang kucinta. Yohana Ridwan, Kabar TV melaporkan.